Misteri Kerajaan Naga Radaha, wilayah Nagara yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, HSS tidak terlepas dari cerita kisah kerajaan zaman dahulu, seperti Kerajaan Naga Radaha. Saat ini, wilayah Nagara terbagi menjadi tiga kecamatan yakni Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat. Berdasarkan cerita dari berbagai sumber, Kerajaan Naga Radaha merupakan pendahulu sebelum Kesultanan Banjar. Pusat pemerintahan Kerajaan Naga Radaha berada di Muara Hulak yang saat ini dikenal sebagai Kecamatan Daha Selatan. Kerajaan Naga Radaha merupakan kelanjutan dari kisah Kerajaan Naga Radipa yang saat itu pusat pemerintahannya di Kuripan yang saat ini dikenal sebagai Kota Amuntai. Kerajaan Naga Radaha termasuk kerajaan yang penuh misteri. Keberadaannya seperti ditelan bumi karena tidak ada peninggalan yang nyata. Menyusuri jejak Kerajaan Naga Radaha saat ini memang tidak ada bukti sejarah yang tersisa, seperti bentuk kerajaan atau lokasi peninggalannya ada di wilayah mana. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan HSS Sri Wiono mengatakan sejauh ini pihaknya belum mempunyai bukti nyata sejarah Kerajaan Naga Radaha selain dari sumber cerita. Namun dikatakannya bahwa pernah dari Balai Arkeolog Banjarbaru yang pernah melakukan penelitian di wilayah Nagara sekitar 2011. Pernah ditemukan pecahan-pecahan keramik di wilayah Desa Bejayau Kecamatan Daha Barat, katanya, kemarin. Camat Daha Barat Kusairi mengatakan kisah Kerajaan Naga Radaha dapat dilihat di buku sejarah orang Banjar. Dia yang pernah membaca buku itu mengatakan Kerajaan Daha itu merupakan lanjutan dari Kerajaan Naga Radipa di Amuntai. Raja pertama Kerajaan Naga Radaha adalah Ratu Kalungsu yang merupakan cucu dari Ratu Junjung Buih dan Pangeran Suryanata pendiri Kerajaan Naga Radipa. Raja terakhir Kerajaan Daha adalah Raden Samudera yang kemudian memindahkan kerajaannya ke Kuin Banjarmasin dan masuk Islam dengan nama Sultan Suryansyah. Itulah misteri Kerajaan Daha, semoga bermanfaat.